Swastiastu. Yo teman-teman, kali ini kita akan ke Banjar, salah satu yang berada di Denpasar Selatan, yaitu di Desa Adat Pemokan, teman-teman. Tempatnya Banjar Duku Tangkas ya. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung let's go. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah sampai ya di Banjar Duku Tangkas Kepawon Pemokan, teman-teman. Ini tepat di depan Banjar Duku Tangkas, teman-teman ya. Nah, oke, inilah dia Banjar Duku Tangkas yang berada di Desa Adat Kepawon Pemokan, teman-teman. Oke, ini dia Banjar Duku Tangkas, teman-teman. Kita akan review dan melihat lebih dekat dengan ogoh-ogoh dari Banjar Duku Tangkas. Oke, kita masuk ya, Om Swastiastu. Nah, ini dia, teman-teman. Ogoh-ogoh karya dari STT Dharma Duta Cesano Banjar Duku Tangkas, dan arsiteknya bernama Marcel Mulyandano, teman-teman ya. Nah, ini ogoh-ogohnya bisa bergerak, teman-teman, seperti di awal video yang saya perlihatkan, teman-teman ya. Ini nantinya akan bergerak, mulut buayanya akan bergerak, kepalanya tampaknya bergerak kanan kiri, dan juga para manusianya ini juga, teman-teman ya. Nah, ini kebetulan tapel raksasanya masih dilepas, teman-teman. Nanti di akhir video saya akan perlihatkan bagaimana gerakan dari ogoh-ogohnya ini, teman-teman ya. Oke, kita lihat sekeliling dulu, teman-teman. Begitu bagus ya, dengan pembentukan tubuh yang sangat keren ya. Oke, ini dia bentuk manusianya juga sangat bagus, teman-teman. Nah, ini ogoh-ogohnya bertemakan blabar gede, teman-teman ya. Oke, kita coba lihat dari belakang, teman-teman. Oke, seperti inilah bagian dari belakang ogoh-ogohnya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba lihat dari bawah juga, teman-teman. Nah, kita perdekat lagi, teman-teman ya. Kita lihat lebih detail lagi, teman-teman. Oke, ini secara menyeluruh, teman-teman ya. Dari atas sampai bawah, dan size-nya juga lumayan besar, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita lihat lebih dekat lagi ya. Nah, ini dia, teman-teman, detailnya ya. Bagus sekali ya, sangat keren pembuatannya. Ini ogoh-ogohnya yang manusia ini bisa bergerak kakinya, teman-teman ya. Nanti saya akan lihatkan di akhir video, teman-teman, untuk lebih lengkapnya ya. Oke, seperti ini detailnya, teman-teman ya. Ditempeli sudah dengan kertas coklat, teman-teman. Bagus ya. Patut kita nantikan ini ya, karya dari Banjar Duku Tangkas, teman-teman ya. Oke, kita coba sekarang lewat sisi kiri, teman-teman, untuk melihat ogoh-ogohnya ya. Oke, bagus sekali, teman-teman. Oke, kita coba lihat ke atas. Nah, ini dia, teman-teman, buayanya ya. Bagus ya. Ini kebetulan tapel raksasanya masih dilepas, teman-teman ya. Waktu ini sempat dipasang untuk uji coba mesin, teman-teman, seperti video yang saya berikan itu ya. Bagus sekali ya. Oke, pembentukan badannya juga sangat keren, teman-teman. Dan inilah dia sketsa ogoh-ogoh dari Banjar Duku Tangkas, teman-teman. Oke, kita akan lihat lebih dekat lagi, teman-teman, untuk melihat kejelasannya. Nah, ini dia, teman-teman, bagus sekali ya. Seperti inilah sketsa ogoh-ogoh dari Banjar Duku Tangkas Pemokan, teman-teman. Ini dia ya bagian bawahnya. Nantinya ini akan menjadi seperti blabar, teman-teman, atau air, putaran air itu, teman-teman ya. Keren sekali ya. Nah, sekedar informasi, teman-teman ya, kalau tidak salah nanti di Desa Adat Pemokan akan diadakan lomba ogoh-ogoh, teman-teman ya. Mohon dikoreksi jika saya salah, teman-teman. Dan inilah ogoh-ogoh dari Banjar Duku Tangkas yang siap meramaikan lomba ogoh-ogoh tersebut, teman-teman ya. Thank you.
Nah, seperti inilah teman-teman suasana dari Banjar Dukuh Tangkas. Nah, ini saya kesini pagi menjelang siang teman-teman ya. Oke, ini dari kejauhan teman-teman. Benar-benar patut kita nantikan ya karya bogoh dari Banjar Dukuh Tangkas Pemokan teman-teman. Joss. Dan inilah dia teman-teman, gerakan gogoh di bagian atasnya teman-teman ya, bagus sekali ya. Dan ini gerakan gogoh di bagian bawahnya teman-teman, keren sekali, benar-benar jago yang buat ini ya. Arsitek dan STT-nya ini benar-benar kreatif sekali. Nah, ini full gerakannya teman-teman, benar-benar karya yang patut kita nantikan pastinya teman-teman ya, benar-benar joss. Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu teman-teman ya. Next video kita akan keliling lagi melihat ogoh-ogoh yang berada di banjar-banjar lainnya teman-teman. Atas perhatiannya, Sultan terima kasih, matur suksemo. Om Santi 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 Om.